Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat. Kelasnya belajar matematika. Kita menghitung limit yuk. Nah, kalau melihat soal limit seperti ini tinggal kita substitusikan aja. Coba kita hitung soal nomor 1 ya. Limit sin x ditambah cos x, di mana x-nya mendekati pi. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai pi ini masukkan ke x ya. Setiap x kita ganti dengan pi. Kita diperoleh sin pi ditambah cos pi. Nah, pi ini berapa derajat? Ini adalah 180 derajat. Maka nilai sin 180 derajat adalah 0. Cos 180 derajat negatif 1. Maka 0 ditambah negatif 1 adalah negatif 1. Kita jawab nomor 2. Limit sin x ditambah cos x dibagi sin x, di mana x-nya mendekati pi per 4. Ini sama, kita substitusikan. Ya, maka limit sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 dibagi sin pi per 4. Nah, pi per 4 ini sudutnya berapa derajat? 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2 ditambah cos pi per 4 setengah akar 2 juga nilainya, kemudian dibagi sin pi per 4 setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 dibagi setengah akar 2. Nah, akar 2 ini bisa dicoret, ini naik, jadi jawabannya adalah 2. Nomor 3. Limit 1 min cos 2x dibagi 2 cos x, di mana x-nya mendekati pi per 2. Tinggal kita substitusikan 1 min cos 2, kita x-nya ganti dengan pi per 2, dibagi 2 kali cos pi per 2. 1 min cos, nah ini 2 nya bisa kita coret ya, tinggal pi dibagi 2 kali cos pi per 2. 1 dikurangi cos pi, cos pi itu nilainya negatif 1. 2 dibagi 2 cos pi per 2 adalah nilainya 0. 1 dikurangi negatif 1 adalah 2. 2 dibagi 0. Nah, dalam limit, setiap bilangan dibagi 0 ini tidak terdefinisikan. Kita jawab nomor 4. Limit sin 2x dibagi cos x, di mana x-nya mendekati pi per 4. Oke, sin 2 kali pi per 2 dibagi cos pi per 2. Nah, kita lihat di sini ada, bisa kita coret, maka sin pi dibagi cos pi per 2. Sin pi nilainya 0. Cos pi per 2 nilainya 0. Nah, lihat di sini ada 0/0. Dalam limit kalau 0/0 ini harus dihindari. Maka kita cari cara yang lain ya. Nah, limit sin 2x per cos x, di mana x-nya mendekati pi per 2. Lihat di sini ada rumus gak? Oh, ternyata ada nih. Sin 2x itu di sini mengandung rumus ya. Sehingga sin 2x itu rumusnya 2
sin x dikali cos x, di mana x-nya ini mendekati pi per 2 ya, dibagi dengan cos x. Nah, 2 sin x cos x dibagi cos x. Tinggal kita bisa coret ini sehingga limit 2 sin x. Nah, lihat lagi. Nah, ternyata di sini udah sederhana ya. Ini sudah sederhana. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti 2 kali sin pi per 2. Sin pi per 2 nilainya adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Oke, jawabannya 2. Kita jawab nomor 5. Limit 1 min 2 sin 2 kuadrat x dibagi cos x min sin x, di mana x-nya mendekati pi per 4. Nah, lihat di sini 1 min 2 sin kuadrat x ini mempunyai rumus adalah cos 2x ya. Nah, sehingga diperoleh limit x mendekati pi per 4 cos 2x dibagi cos x min sin x. Kita lihat lagi, ternyata cos 2x ini juga masih ada rumus, sehingga diperoleh cos 2x itu adalah cos x ditambah sin x dikali cos x min sin x dibagi cos x dikurangi sin x. Ini masih limit ya, limit x mendekati pi per 4. Oke, kita lihat, oh ini ada bisa kita coret sehingga diperoleh limit x mendekati pi per 4 cos x ditambah sin x. Nah, kalau sudah begini kita lihat, oh ini udah sederhana nih, ini sudah sederhana. Maka tinggal kita substitusikan. Nah, si x ini kita ganti. Jadi tinggal cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Jadi saya cari ini. Cos pi per 4 berapa? Setengah akar 2. Sin pi per 4 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.